Kenalkan nama saya Effendi Fendi. Saya berasal dari dusun juru lagi di Desa Katongan, Kecamatan Lipar. Saya memiliki usaha yaitu namanya Monferas Jati yang bergerak di bidang budaya sekaligus pengolahan aloe vera menjadi produk makanan dan minuman. Monfera Sejati ini berdiri semenjak tahun 2014 berawal dari keinginan saya untuk kembali ke kampung halaman karena saya sebelumnya adalah perantauan di ibu kota saya ingin memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian namun juga mampu berkontribusi bagi masyarakat sekitar pemberdayaan jadi singkat cerita saya ini seorang perantauan tapi ingin balik kampung halaman namun kira-kira usaha apa yang pas untuk saya kerjakan di Kampung Halaman. Yang notabene kalau di Kampung Halaman itu kan Gunung Kidul uh, terkenal dengan kekeringannya, terkenal dengan lahan tandusnya ketika musim kemarau itu hampir semua pertanian uh, tidak bisa menghasilkan secara maksimal. Nah, dengan kekurangan-kekurangan tersebut saya memiliki uh, gambaran kira-kira komunitas apa yang nanti bisa saya kembangkan dan alhamdulillah melalui beberapa uh, pembelajaran ya dari literasi buku, internet, saya juga uh, berapa dari referensi teman-teman juga kira-kira komoditas apa yang cocok dan sesuai untuk dibudidayakan di Gunung Kidul ternyata ada empat varietas waktu itu empat komoditas yang pertama ada papaya California ada buah naga ada anggur dan yang terakhir ada aloe vera dari keempat tersebut ternyata yang paling sesuai dan mudah secara pembudidayaan yaitu di aloe vera akhirnya saya memilih aloe vera menjadi komoditas yang saya kembangkan di uh, Gunung Kidul ini dan juga karena aloe vera juga memiliki beberapa manfaat bagi tubuh dan juga potensi ke depannya cukup luas sekali karena aloe vera bisa masuk ke industri farmasi, obat-obatan, kuliner dan juga industri uh, kosmetik dari kecantikan dan Alhamdulillah saya memilih industri yang secara modal, secara kegiatan itu mudah yaitu industri makanan dan minuman untuk awalnya memang ke karena target saya ada memanfaatkan lahan yang kritis ya waktu itu saya memiliki lahan kurang lebih ada sekitar 500 meter persegi itu lahan pribadi yang awal sudah ditanami oleh tanaman Palawija lalu ketika musim kemarau waktu itu kebetulan saya juga ketika mendatangkan bibit ini itu di musim kemarau saya rubah lahan tersebut menjadi lahan budaya di aloe vera ini dan Alhamdulillah di 12 bulan karena aloe vera itu kan dari mulai tanam sampai dengan panen itu waktunya sekitar 12 bulan satu tahun itu perkembangan cukup bagus karena memang mudah secara perawatan lalu selama durasi waktu satu Tahun tersebut, saya belajar dari mulai budidaya seperti apa, terus juga pemilihan bibitnya, juga ternyata oleh Vera banyak bibitnya, dan kita membudayakan varietas yang paling unggul, yaitu sinensis barker dan juga barbadensis Miller. Lalu, di tahun pertama itu, kita mulai mencoba untuk membuat produk rintisan pertama kali berbentuk minuman segar, yaitu e, nata de Olive Vera, dan alhamdulillah, responnya karena memang. Produk ini, selain nikmat dan juga segar, namun juga bermanfaat bagi kesehatan, terutama penyakit, mah pencernaan, sembelit, dan sebagainya. Dan banyak orang-orang yang cocok banget, dan di tahun pertama itu, ketika saya mulai produksi pertama kali, banyak akhirnya orang itu menjadi ingin dan juga penasaran dan mulai dikenal mulai terkenal dan lambat laun uh, saya mesti meluaskan lagi lahannya supaya suplai dimana juga terpenuhi dan alhamdulillah di tahun kedua saya mulai uh, merekrut banyak mitra mitra ya di sekitaran ya dari lingkungan sekitar uh, dengan harapan mereka nanti turut serta ikut budidayakan aloe vera ini dan kedepannya mereka bisa menghasilkan perekonomian meningkatkan perekonomian penambahan perekonomian dari aloe vera yang ditanam di lahan-lahan kritis lahan-lahan kurang produktif seperti itu uh, kalau tantangan di aloe vera memang uh, yang pertama adalah uh, air ya walaupun mereka tanaman ini tahan terhadap air namun dia juga tetap memerlukan air yang uh, apa namanya Air yang teratur ya penyiramannya yaitu di empat hari sekali dan gunung kidul waktu awal awal saya mengenalkan tanaman ini juga waktu itu juga masih belajar jadi ketika musim kemarau walaupun dia tidak disiram itu tidak akan mati tapi produktivitasnya menurun dari mulai daunnya dari uh, agak kempes dan sebagainya nah itu awal awal saya tantangannya seperti itu tapi lambat laun kita mulai mempelajari kita bisa memahami karakteristiknya sehingga uh, walaupun musim kemarau kita tetap bisa menghasilkan tanaman yang menghasilkan daun yang uh, sesuai dengan uh, grade yang dikendaki yaitu grade yang super ya terutama yang beratnya di atas sampai 500 gram. Lalu tantangan kedua adalah karena ini produk uh, jarang ditemui produk uh, asing ya, dalam artian belum familiar kita secara mengenalkan baik itu menggait mitra mitra baru untuk bertahan itu agak, agak susah juga karena kita belum bisa membuktikan ini akan menjadi seperti apa ingin seperti apa kedepannya. Tapi, uh, waktu itu saya berkomitmen. Uh, saya ingin membesarkan usaha saya dulu. Saya ingin membuktikan bahwasannya uh, keterserapan panen ke depannya itu saya pastikan bakal terserap. Dan waktu itu saya merekrut keluarga dulu, orang-orang sekitar dulu untuk ikut budidaya. Uh, di tahun pertama, mereka mulai bisa merasakan dari hasil panennya, dan alhamdulillah, uh, di tahun berikutnya, itu masyarakat juga nggak perlu dimotivasi lagi. Mereka secara sukarela ikut membudidayakan aloe vera ini. Uh, kalau luasan sekarang, karena memang aloe vera ini kita uh, di Gunung jarang sekali ya lahan-lahan yang terbentang luas. Kita memanfaatkan lahan kritis. Jadi kalau dihitung secara total, milik pribadi saya itu kurang lebih ada 2.000 meter persegi. Tapi untuk masyarakat sekitar, sekarang ada sekitar 120 orang, terutama ibu-ibu yang tergabung menjadi mitra uh, petani pembudidaya aloe vera. Kalau mereka secara total digabungkan kurang lebih ada sekitar satu hektar dan itu tersebar tidaknya di Gunung Kidul tapi ada di wilayah lain seperti Bayat Klaten, ada di Sleman juga ada. Jadi mereka bermitra dengan saya ketika mereka panen, saya punya kewajiban untuk menyerap hasil panen mereka. Untuk produk sekarang variannya cukup banyak ya, terutama di minuman. Di minuman itu ada Nata de Aloe Vera kemasan cup, ada Aloe Cube Drink kemasan botol yang memiliki 8 varian rasa berbeda, lalu ada Aloe Vera Stevia, Aloe Aloe Liquid dari gula stevia yaitu gula yang rendah kalori dan juga rendah glycemic index. Lalu yang terakhir ada e, Aloe Fiber yang menggunakan pemanis perasa dan pengawet alami dari madu kelanceng. Ya, untuk awalnya, alur prosesnya yang pertama, tentu saja uh, panen. Ya, kita akan memilih daun-daun uh, yang sudah siap panen. Yang pertama adalah daun yang cukup umurnya, yaitu minimal 12 bulan dari semenjak ditanam. Lalu, daun ini juga uh, sudah memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah bintik-bintiknya sudah hilang. Lalu, uh, tanaman, apa daun yang paling bawah itu yang kita panen satu sampai 2 saf. Lalu setelah itu masuk ke proses pencucian. Pencucian ini tujuannya adalah menghilangkan kotoran-kotoran di lahan ya, bekas dari lahan, ada tanah, ada beberapa kotoran lain. Setelah pencucian ada proses pengupasan. Di proses pengupasan ini kita pastikan uh, kulit itu sama sekali tidak ada yang tersisa di bagian daging agar rasanya, Uh, tampilan fisiknya itu tetap uh, terjaga. Setelah dikupas ada proses uh, pengirisan dengan pengirisan dengan potongan dadu. Setelah pengirisan dia proses peremasan, tujuannya supaya lendir itu terakumulasi keluar dari dagingnya. Setelah itu ada pencucian dengan air mengalir, yaitu air di bisa di keran atau pakai gayung yang dialiri. Jadi bukan air yang menggenang. Tujuannya supaya lendir-lendir aloe vera itu bisa luruh sehingga bisa memudahkan proses selanjutnya nah di proses selanjutnya itu ada proses namanya perendaman nah perendaman ini memang titik kritisnya adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan perendaman yang baik dengan bahan-bahan yang uh, sudah standar kita yaitu bisa menggunakan garam bisa menggunakan kapur sirih ataupun bisa menggunakan asam sitrat atau sitron nah, perendaman ini durasinya adalah semalaman minimal banget 12 jam itu nantinya, kalau sekarang merendam, kita bisa mengolahnya esok hari. Nah, setelah esok hari, kita cek lagi hasil perendaman, lalu kita akan cuci dengan air lagi untuk terakhir kalinya, untuk menghilangkan bahan-bahan uh, tadi, untuk merendam ya, ada garam, ada sitrun, ada kapur sirih, atau enjet itu tadi. Lalu proses terakhir adalah perebusan. Perebusan ini juga uh, kunci, juga uh, gimana caranya kita bisa menciptakan daging aloe vera yang tidak gatal tidak langu, tidak berlendir dan eh, teksturnya itu crunchy atau kenyal. Perendaman pen, perebusan ini durasinya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Dari mulai air mendidih, kita masukkan gel tadi setelah perendaman lalu setelah mendidih ulang itu kurang lebih 5 menit kita diamkan lalu kita angkat. Karena kalau terlalu lama dia akan menjadi lunak dan kurang bagus teksturnya. Setelah itu baru kita membuat manisannya. Manisannya ini bisa menggunakan gula batu, gula pasir, sirup, gula jawa atau apapun terserah sesuai selera. Karena titik kuncinya adalah ada di pengolahan dagingnya tadi. Kalau pemanis itu bisa menggunakan masalah apa saja. Tapi khusus di saya itu menggunakan gula batu dan juga eh, menggunakan beberapa perasa-perasa lain. Seperti madu kelanceng tadi saya bilang, ada aloe stevia, ada menggunakan gula stevia dan sebagainya kapasitas produksi yang selama ini kita jalani itu dalam sebulan kurang lebih ada uh, 15.000 cup ya dalam bentuk cup kalau kemasan botol ada 1.500 bot, uh, botol itu kurang lebih uh, apa namanya kita bisa menghabiskan satu hari itu 500 kg daun segar aloe vera namun juga kita nggak setiap hari produksi kita salam seminggu ada kurang lebih lima kali lima hari produksi kalau pemasaran produk kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode ke agen distributor. Jadi kita kalau merekrut agen itu satu kota satu agen mas. Jadi kalau contohnya ya di Gunung Kidul hanya ada satu agen. Nanti agen ini memiliki beberapa reseller dan juga sampai dengan end user. Ada di Prambanan, ada di Klaten, ada di Yogyakarta dan sebagainya. Konsepnya seperti itu agen distributor. Kita total sekarang memiliki 15 agen distributor yang tersebar di Yogyakarta maupun di Jawa Tengah. Lalu konsep berikutnya adalah konsinyasi dengan beberapa toko-toko dan retail. Toko-toko oleh-oleh itu di seputaran Jogja Gunung Kidul itu hampir hampir semua kita kerjasama konsinyasi. Lalu berikutnya ada penjualan secara online. Kita bisa di kanal sosial media ataupun dengan marketplace seperti itu. Kalau harga jual itu bervariatif ya. Kalau kita ngomong harga jual itu ke end user rata-rata kalau cup itu uh, dijual dengan harga 20.000 per isi 6 jadi satu pack kemasannya. Lalu kalau botolan itu dijual rata-rata 15.000 sampai end user. Lalu kalau yang produk uh, aloe stevia itu per botolnya 20.000, kalau aloe fiber yang pakai madu kelanceng itu per botol juga 20.000. Uh, saya berharap sih dengan perusahaan saya miliki ini ke depan semoga perusahaan saya makin membesar ya. Kita bisa scale up uh, terkait dengan alat produksinya, terkait dengan penyerapan tenaga kerjanya dan juga saya sangat berharap, saya sangat uh, berkeinginan itu dengan melalui usaha saya ini menjadi jembatan bagi para masyarakat sekitar dan juga para mitra-mitra tani, mitra yang saya berdayakan itu menjadi bisa mandiri secara perekonomian, mereka juga meningkatkan perekonomian sehingga bisa mencukupi entah sandang, papan, ataupun pendidikan bagi keluarganya, seperti itu. Ya, untuk ingin mencari informasi lebih detail tentang usaha saya ini, bisa melihat di Google Map, itu ada Aloe Land, bisa diklik. Lalu kedua, di, di kanal Instagram, ada Aloe Land juga, aloeland.id. Lalu, di website ada di www.monferasjati.com.